Ratusan warga menggeruduk rumah di Jalan Dr. Pinayungan, Gang Amal, Kelurahan Tobat, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Aksi ini dilatar belakangi karena warga tidak terima dengan aktivitas penghuni rumah yang kerap kali mengganggu lingkungan sekitar. Warga menduga rumah yang dijadikan kos-kosan ini menjadi tempat prostitusi dan sarang pemakaian narkoba. Dalam aksi ini, warga menutup paksa pintu masuk rumah dengan tangga dan pot bunga. Warga pun mendesak para penghuni kos untuk keluar dari kosan tersebut.